Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Seni Ibnu Sina Channel berada di Gerai Kabupaten Tangerang dalam rangka ekspos UMKM, terutama yang berbasis kearifan lokal. Nah, ini teman-teman, ada beberapa yang ditampilkan di sini, salah satunya adalah kearifan lokal tentang ekoprint. Nah, teman-teman, tadi saya sudah eksplor kerajinan ya, kerajinan bonsai kelapa. Saya ketemu dengan teman-teman ini. Sehat selalu. Beliau adalah pencinta tanaman juga. Dulu dengan saya main di hidroponik ya. Nah, sekarang ya namanya hobi, ngalir aja. Sekarang beliau sudah berproduksi ya dengan ekoprint, masih tentang seni. Masih dengan kecintaan terhadap alam. Ibu boleh mungkin cerita sedikit secara sepintas mulai menekuni bidang ini, terus tantangannya gimana dan prospek ke depannya kira-kira harapannya untuk para netizen khususnya subscriber dari Dapur Seni. Terima kasih banyak Pak Edi, tidak terduga bisa ketemu ini di sini. Dulu kita ketemu di hobi hidroponik ya. Ya sekarang saya hobinya banyak. Jadi banyak alternatif. Jadi sempat anggrek juga, sekarang kita di kopi. Musik jalan terus. Nah ini karya-karya saya. Pak Edi udah sebelumnya udah tahu namanya itu apa? Ya, tapi nggak ada salahnya ibu coba sepintas aja kan untuk bukan untuk saya. Iya. Ekoprint itu seni mencetak bejana daun, warna daun, bisa di medianya kayak kain, seperti ini, kayak kain atau maskina, ya bisa juga di media kulit. Tinggal metodenya aja ya, iya. Ini yang kulit. Cuma tekniknya aja yang beda ya, mungkin ada dengan media. Dia media kertas, saya lihat. Jadi kita nggak usah menggambar ya, menggambarnya alam. Mari buat. Dengan bahan-bahan yang alami. Jadi saya ingat lagi SMP nih, bikin herbarium itu ya. Bermain daun kan. Iya, tapi kita bahan-bahannya alami, jadi ramah lingkungan. Dengan kain-kainnya juga kain yang siap alami, jadi gampang terurai. Spiritnya kalau ekoprint itu, Ini pakai dikukus loh buat. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau ekspor ke Tangerang, mampir di Gerai salah satunya ada produk ini khas JJ Ekoprint. JJ Ekoprint ya. Mau misalkan nanti komunikasi dengan pembuatnya juga bisa nanti di apa di kolom komen, nanti saya fasilitasi, kita bertukar pikiran pengalaman ya, terutama bagaimana menyalurkan hobi menjadi yang bernilai ekonomis. Setuju sekali. Sukses lagi. Amin, terima kasih. Salam literasi. Nama IG-nya jualan. Nomor IG-nya di jj.ekopi. Kemudian Facebook-nya Yulia Cici Laksmi AS. Dan website-nya masih proses. Jadi teman-teman yang mau lebih mendalam lagi mengkaji ilmu dari guru bisa dia berkomunikasi melalui sosial media yang sudah barusan disebutkan. Oke, sukses selalu. Terima kasih.